being isolated guys, this is a part of coronavirus affected the whole world. We are as isolated in part in the hotel. We are not allowed to be outside or go anywhere to join, even for breakfast outside. No, they will deliver all the foods right in the front door and serve us very well. Jadi ini suasananya kota Perth saat COVID-19. Saya baru datang dari Bali dan Pasar. Ada beberapa orang, sekitar 20 orang, langsung dijemput dari bandara, dikawal dengan polisi, ditempatkan di hotel bintang 5, di isolasi, di karantina, kasih satu kamar, seperti ini kamarnya, penampakannya. Sampai 14 hari dilayani seperti ini guys. Ini lemarinya, cermin, karena aku family, keluarga, jadi aku dikasih dua kamar, satu kamar mandi, dua kamar tidur, satu kamar mandi, guys. Kita tadi datang pagi langsung mandi, membersihkan diri. Ini kamarnya anak-anak. Ini kamarku, punya akses satu pintu. Langsung dikasih. Kamar ada AC. Ini kamarku tempat tidur. Berhubung suamiku nggak ikut ke Bali, jadi dia nggak dapet ini. Cari lampunya kok nggak ada, guys. Ada TV-nya sendiri. Ada kamar. Ada lemarinya sendiri. Ini kartuku belum aku masukkan. Tadi udah dimasukkan kartunya gini, guys. Baru nyala nih tadi tuh. Jadi tetap aja gini. Soalnya kita nggak boleh keluar. Ini kamarku ini. Ini pintu akses keluar masuk, tapi jadi satu sama kamarnya anak-anak. Ini yang dua kamar tidur, dua kamar mandi sebenarnya. Ini suit kamarnya. Ini kita ini diisolasi. Pemandangannya, guys.
lorong menuju kamar tidur utama. Matiin aja karena nggak dipakai. Lagi musim dingin.